وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله kita merafa'kan setinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat dan kurnia Allah Subhanahu Wa Taala pada kita. Pada malam ini Allah Subhanahu Wa Taala masih memberi peluang pada kita bernafas di atas muka bumi ini, masih lagi hidup dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dapat bersama-sama dalam satu majlis ilmu, insya-Allah majlis tafaqquh fid din. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis kita dan juga mengurniakan kepada kita setiap yang hadir ini ilmu yang bermanfaat yang menambahkan iman dan taqwa kita kepada Allah SWT. Amin. Jadi tuan-tuan, insyaAllah kita sambung lagi pengajian kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan Syekh Abdullah Bafadli Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala. Jadi tuan-tuan, kita sambung lagi pada kitab tuan-tuan muka surat 21. Masih lagi pada fasal amalan-amalan fitrah. Amalan-amalan fitrah. Jadi kita berhenti hari itu selepas bincangkan perkara-perkara yang berkenaan dengan siwak. Dan siwak salah satu daripada sunnah fitrah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis. Dan amalan-amalan fitrah di antaranya siwak. Dan siwak ni antara perkara yang paling ditekankan dalam banyak-banyak amalan fitrah ni. Malah seperti mana kita sebutkan pada pengajian lepas bahawa kita disunatkan siwak pada setiap keadaan, pada setiap hal. Kemudiannya ada hal keadaan yang lagi ditekankan untuk kita bersiwak seperti mana disebutkan pada pengajian lepas satu-satu. Dan pada akhir sekali kita dah sebut pada wadukhulil baiti, dan disunatkan, ditekankan lagi untuk kita bersiwak ketika masuk rumah. Kita berhenti tentang itu kan, wadukhulil baiti. Maksud dia antara sunnah Nabi SAW, Nabi kalau masuk rumah, Nabi akan memulakan dengan siwak, bersihkan gigi dulu. Punya Nabi SAW sangat mengambil berat tentang kebersihan diri baginda SAW dan juga keadaan baginda bersama dengan ahli keluarga dia. Ialah satu riwayat Nabi SAW kata, fa'inni unaji rabbi, aku bermunajat sentiasa pada Tuhan aku. Jadi Nabi SAW mengambil berat untuk sentiasa mulut baginda SAW dan keadaan yang bersih. Walaupun setiap kita sebutkan sebelum ni, dalam pengajian sebelum ni tuan-tuan, bahawa tiada sesuatu yang keluar pada Nabi SAW bersifat najis dan kotor. Pada Nabi SAW tak keluar satu benda yang bau yang tak menyenangkan, tak ada langsung. Nampak no? Tetapi nak kata Nabi SAW keadaan terbengkian, tetap Nabi SAW mengambil berat tentang kebersihan baginda SAW dengan bersiwak, pakai minyak wangi, mandi dan juga seperti mana sunnah-sunnah fitrah yang lain yang akan dibacakan sebentar lagi insyaAllah. Jadi dan satu riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya, apakah Nabi SAW buat bila Nabi masuk rumah? Ketika awal Nabi masuk rumah, apa Nabi buat? Jadi Sayyidatuna Aisyah kata, kana yabda'u bisiwak, adalah Nabi SAW akan memulakan dengan siwak, bersihkan mulut Nabi SAW. Betul disebutkan sini juga disunatkan untuk kita masuk rumah nak bersama keluarga, pastikan diri kita bersih dengan siwak. Wal qiyami minan naum, qala musannif rahimahullah taala, wal qiyami minan naum wa iradati naumi, dan bangun daripada tidur. Ini yang biasa kita buatlah. Ini biasa kita buat. Kita bangkit-bangkit tidur, kita pun bersihkan gigi kita kan, gosok gigi, bersiwak. Samalah gosok gigi pun sama juga tuan-tuan, siwaklah tu. Nanti kita akan bincangkan siwak ni, sunnah siwak ni terhasil termasuklah buah gigi kita pakai. Cuma ada yang afdal dia, kayu arak tu, kayu yang kita lihat biasa dijual di Mekah tu kan, itu yang paling afdal. Tapi nak kata kalau kita pakai ubat gigi, buah gigi, yang pentingnya nak hilangkan bau mulut tu,
dan bersihkan gigi kita, maka dikira sebagai bersiwang. Jadi sangat dituntut bangkit pada tidur. Bila lazim ni lah, memang kita pun maklum bangkit pada tidur kan mulut kita berbau kan, jadi kita disunatkan untuk bersiwang dan juga ataupun gosok gigi, terutamanya sebelum solat kan. Jangan masuk solat kalau boleh dalam keadaan kita dan keadaan mulut yang tak menyenangkan bau dia, sebab Nabi SAW sangat tekankan bersiwak sebelum wuduk dan solat. Laula asyqu ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in. Dalam riwayat inda kulli salatin. Kalaulah tak menyusahkan umat aku, nescaya aku nak perintahkan mereka. Nak kata nak suruh wajib, kalau tak kena susahkan bersiwak setiap kali wuduk dan riwayat setiap kali solat. Sebab itulah pada awal kitab ni kata apa, disunatkan inda kulli takbiratin. Takbir inna kullil ihram, yani setiap kali kita nak takbiratul ihram sebelum kita angkat Allahu akbar tu, disunatkan kita siwak dulu. Ha, nak sangat tekankan sangat. Terutama pada waktu pagi kita bangkit tidur nak solat subuh ataupun solat tahajud. Ha, jadi kita siwak dulu. Waktu dikata sini wal qiyami minan naum, dah bangun pada tidur, wa iradatin naum. Begitu juga kalau nak tidur. Sebelum kita nak tidur, ha, kita disunatkan untuk bersiwak juga. Ini pun biasalah kita buat juga. Nampak noh? Ha, sebab terutamanya kalau kita tidur dalam keadaan mulut yang ada kesan sisa makanan apa semua, ha, dia boleh mendatangkan penyakit, siap sakit gigi kan, ada bakteria, lepas tu bertambahkan bau mulut. Kita pun maklum benda ni lah. Kemudian dia kata walikulli halin yataghayyaru fihi alfam, dan setiap hal keadaan yang berubah padanya mulut. Ha, kalau keadaan mulut apa saja keadaan mulut kita berubah, kalau makan benda-benda yang berbau, pakai makan petai, jering ke, durian ke apa semua, ha, sangatlah digalakkan untuk menghilangkan bau mulut tersebut. Dan terutamanya kalau kita nak masuk masjid, Nabi SAW siap tak bagi kita masuk masjid kalau kita makan daripada pokok apa ni, apa dia panggil tu, thum, bawang putih dan juga kuras. Dan satu riwayat, man akala min hataini syajaratain khabithatain, Nabi kata siapa yang makan daripada dua pokok yang busuk ini, iaitu Nabi kata thum wal kuras, bawang putih dengan kuras. Kuras ni dia macam kucai, macam daun kucai, tapi dia bukan daun kucai, dia ada kat tanah Arab, saya biasa tengok, tapi dia macam daun kucai. Tapi kalau makan dia, dia memang kuat bau dia, macam bau bawang lah. Ha, Nabi kata siapa makan daripada dua ni, fala yaqrabanna masajidana, maka janganlah dia dekati masjid kami. Maksudnya jangan masuk solat sebelum dia bersihkan mulut dia. Ha, jadi kalau kita masuk berjemaah dengan saudara-saudara kita dalam masjid, dan jadi tak seronok, tak akan mengganggu jiran kita dalam masjid ni, maksudnya sahabat kita duduk sebelah ni dengan keadaan mulut kita berbau yang tak menyenangkan. Ha, kita duduk baca Al-Fatihah, kawan sebelah ni rasa nak pingsan dah bau mulut dia. Ha, bukan setakat kalau kata ada jemaah, kalau kata kita masuk masjid seorang-seorang kita saja sekalipun, disunatkan sangat untuk kita, digalakkan untuk kita apa, menghilangkan bau mulut kita. Sebab Nabi kata apa, fa innal malaikata tata'adzanu ta'adzu bi bima yata'adzahu banu Adam, sesungguhnya para malaikat juga terganggu dengan apa yang anak-anak Adam terganggu. Kalau kita pun tak suka bau busuk ni apa semua, malaikat pun serupa juga. Ha, jadi walaupun kita i'tikaf seorang-seorang kat masjid, maka kita digalakkan juga untuk bersiwak, hilangkan bau yang tak menyenangkan tadi. Nampak no? Cuma sini dia kata apa, wa yukrahu lisaimi ba'da zawali, dan makruh. Ha, tapi siwak sini jadi hukumnya makruh bagi orang yang berpuasa selepas zawal. Selepas zawal adalah selepas waktu zuhur. Zawal sini maksudnya tergelincir matahari. Matahari pada waktu yang tengah-tengah hari rembang tu, tengah-tengah kepala kita, hak ni dipanggil waktu istiwa. Waktu istiwa matahari betul-betul di atas kepala. Waktu ni waktu haram solat. Tapi perbahasan dia waktu solat yang apa yang haram, nanti insyaAllah dalam bab solat kita akan bincang. Ha, bukan semua solat yang haram. Tahiyatul masjid tak apa, boleh buat. Ha, tapi solat istikharah tak boleh, solat hajat tak boleh. Waktu yang tengah hari rembang tu, bila tergelincir matahari dipanggil waktu zawal, masuk waktu zuhur. Macam mana nak tahu tergelincir matahari? Tengok bayang-bayang. Bayang-bayang pada satu objek yang duduk bawah matahari. Bila bayang-bayang dia dah ada dan lebih daripada bayang-bayang istiwak tadi, bayang-bayang matahari rembang tadi, maka masuk waktu zuhur, bagi waktu zawal. Kalau seorang tak berpuasa lepas waktu ni, makruh untuk dibersiwak. Ha, sebab apa? Sebab Nabi SAW sebut dalam satu hadis, la khalufu fami saimi
atyabu indallahi min rihil miski. Khaluf ni maksud dia, Nabi kata khalufu fami saim, khaluf mulut orang yang berpuasa. Maksud dia berubah mulut orang berpuasa disebabkan mereka tak makan, perut mereka tak makan. Bila masuk waktu tengah hari, biasanya asid perut tu dah mula keluar sebab adat dia makan. Jadi dia keluarkan bau, dan sampai ke mulut seorang yang puasa tu akan berbau. Tapi Nabi SAW beritahu dalam hadis tersebut, bau busuk tersebut lebih baik dan lebih wangi di sisi Allah SWT lebih daripada bau kasturi. Nampak no? Ha, jadi dia jadi satu benda yang walaupun asal dia busuk tak elok, tetapi oleh kerana dia adalah kesan ibadah, kerana dia berpuasa kepada Allah Ta'ala, walaupun mengeluarkan bau busuk sekalipun, tapi dia adalah kesan ibadah dia. Ha, sebab itulah Allah Ta'ala puji pula, dia lebih wangi daripada bau kasturi. Maka Imam Syafi'i kata menghilangkan dia tidak digalakkan, makruh hukum dia. Dan sebab sedangkan darah hukum dia najis, hukum darah najis kan tuan-tuan. Jadi kalau katalah ada seorang tu meninggal, kemudiannya ada keluar darah masa kita tengah uruskan jenazah tuan-tuan, ada darah keluar, kita wajib bersihkan dia sampai hilang darah ni, baru kita kafankan dia sebab darah najis. Tetapi darah orang yang mati syahid tuan-tuan haram kita basuh. Nampak no? Sedangkan asal dia najis. Tapi orang yang mati syahid dalam peperangan menentang orang kafir harbi contohnya, dan mati sebab peperangan tersebut, mereka syahid. Dan antara hukum tuan-tuan menguruskan jenazah syahid ni tuan-tuan, tak boleh mandikan dia. Tak boleh mandikan dia. Biarkan dia dalam keadaan darah-darah dia. Kafankan dia dengan pakaian dia. Kalau sekiranya pakaian dia tak lengkap semua, tak apa, kita kafankan dia dengan kain semua. Tapi biarkan darah dengan pakaian-pakaian dia ada. Sebab Nabi SAW kata apa? Dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan darah dia, menjadi saksi bahawa darah yang tumpah ni kerana Allah SWT. Dan Nabi SAW kata apa? Launuhu launu dam. Akan terbit pada hari kiamat, dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan darah tu. Darah tu warna darah. Warihuhu rihul misk. Tetapi bau dia bau kasturi. Nampak no? Bau kasturi. Jadi darah ni tuan-tuan jadi saksi kerana dia telah tertumpah darah ni kerana Allah Ta'ala. Jihad ni adalah ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi sampaikan hukum dia haram dibuang. Nampak no? Jadi Imam Syafi'i kata qiyas begitu juga pada bau mulut orang yang berpuasa. Sebab dia adalah kesan ibadah yang Nabi SAW kata lebih wangi daripada bau kasturi. Dan sedangkan darah pun haram basuh, maka begitu juga kata hilangkan bau mulut pada orang puasa itu hukumnya makruh. Sebab soalan kita hilangkan kesan ibadah tersebut. Nampak no? Baik. Baik. Tapi kenapa lepas tergelincir matahari bau makruh? Sebab ghalibnya bau tersebut keluar selepas gelincir matahari, tidak sebelumnya. Ghalibnya bau tersebut keluar dan daripada orang yang berpuasa tadi selepas gelincir matahari, tidak pada sebelumnya. Itu semua sekarang dia bercerita tentang sebelum tadi dia kata apa, tentang sunat bersiwak. Kemudian ni ada satu masalah di sini saja yang makruh bersiwak. Kemudian dia kata apa, wa yahsulu bikulli khashinin illa isbi'ahu, dan terhasil dengan setiap yang kesat. Maksudnya terhasil kita bersiwak tadi dengan hukumnya sunnah dengan setiap apa saja yang kesat. Nampak no? Apa saja yang kesat, asal benda tu suci tuan-tuan, bersih, kita basuh gosok kita punya mulut tadi, maka dengan niat siwak, maka dia kira sebagai siwak. Apa saja yang kesat. Ha, kalau licin tak boleh lah tuan-tuan. Ha, kalau apa ni, satu batang rod daripada plastik, apa, daripada plastik ke contohnya, tak boleh nak hilangkan sebab dia licin. Ha, tapi apa saja yang kesat, termasuklah kain, apa saja, maka niat kita siwak nak hilangkan kekotoran ataupun benda yang tak elok ada pada mulut, maka dikira sebagai siwak. Kecuali apa? Illa isbi'ahu. Kecuali jari dia sendiri. Walaupun jari dia kesat. Walaupun jari dia kesat sungguh. Jari kita biasanya licin kot sebab kita orang tak tahu tuan-tuan kot buat kerja bendang, mungkin dia tangan kesat. Ha, tapi dah orang duduk dalam aircon macam saya ni, jari lembut lah kan. Jadi pertama dia tak cukup syarat guna jari, dah lah licin. Jari kita pun licin. Keduanya, bila jari sendiri iaitu bersambung dengan dia kita sendiri, maka hukum dia tak sah jadikan siwak. Ha, nampak no? Tapi yang ajaib ni tuan-tuan, ulama kata sekiranya dia bersambung dengan diri dia, ada pun sekiranya jarinya berpisah daripada diri dia,
maka sah bersiwak dengannya. Ha, pelik-pelik no? Ha, tapi itu nak kata fatwa ulama dan kita. Maksud dia kalau jari dia terpotong, lepas tu dia ambil kemudian dia gosok berjadikan siwak, kata sah siwak. Ataupun jari kawan dia, pinjam jari Hang San, dia ambil, kawan dia dia siwak, dia kata hatta terhasil sunnah siwak. Yang penting bukan jari dia yang bersambung dengan dia. Ha, ni saya baca fatwa ulama, walaupun mungkin kita rasa awak sambil lagu tu. Ha, ni kata ulama tulis lagu tu. Macam ni dia tulis, saya pun baca. Ha, nampak no? Ha, nak kata kalau kalau tak ada sangat siwak, nak cari-cari tak ada langsung. Tapi dia sungguh-sungguh nak buat sunnah tersebut, kawan dia pun kisah, dia kata tak apalah, ambil lah jari aku. Ha, siwak lah Sat. Ha, boleh. Ha, kira hukum dah terhasil sunnah. Nampak no? Kemudian baru dia beritahu apa yang paling afdal sekali ataupun paling aula sekali dalam alat kita bersiwak ni. Dia kata wal araku aula, wal araku aula thumma nakhlu, dan kayu arak. Kayu tu nama dia kayu arak, yang paling aula sekali, iaitu kayu yang biasa digunakan oleh Nabi SAW. Dan sekarang ni kalau kita pergi umrah haji, kita tengok tepi-tepi apa ni, Masjid Nabawi atau Masjid Haram Juai tu, itulah kayu arak. Hak ni yang paling aula sekali sebab ia adalah kebiasaan siwak yang digunakan oleh Nabi SAW. Nampak no? Lah ni pun biasa jual kat kedai-kedai apa ni yang jual produk-produk sunnah dan barang-barang haji umrah tu, ada jual kan, buah dalam plastik siap, ada yang jenis dia buat bekas dia siap kalau kita nak pakai, kemudian ni kita boleh simpan balik dalam bekas dia. Ha, elok boleh pakai tu. Tu kayu arak nama dia. Cuma kalaulah kata kayu arak tu bawa ambil daripada pokok arak. Pokok arak ni tuan-tuan, dia banyak dekat belah-belah, tak salah saya, dia banyak kat belah-belah pantai-pantai sikit tanah Arab. Kalau saya masa di Sudan dulu, nama tempat tu Sawakin. Saya tak sampai, tapi kawan-kawan saya sampai sana, nama tempat tu Sawakin. Dia dekat dengan Port Sudan. Orang-orang yang nak pergi Mekah naik kapal, dia akan pergi ke Sawakin. Di situ orang banyak, cukup banyak pokok arak. Jadi katalah seorang tu dia potong pokok arak ni, dia ambil kayu dia direct daripada pokok. Kemudiannya ulama bincang yang mana paling afdal, guna kayu yang fresh, yang masih basah, ataupun kayu yang dah kering. Ha, jadi dalam mazhab Syafi'i kita, paling afdal sekali kayu arak yang kering kemudian dibasahkan dengan air. Ha, ini yang paling afdal. Nampak no? Kayu dia dah kering, bukan masih lagi hijau lagi. Ha, maksud dah kering sungguh, tapi kita kerat hujung dia macam biasa kita buat tu kan, kerat sikit kat kulit hujung dia tu, kunyah sikit, bagi dia relai, bagi dia pecah-pecah kan, lepas tu rendam dalam air bagi dia basah, barulah kita siwak. Ha, ni memang ada riwayat hadis daripada Saidatina Aisyah dan sahabat buat demikian, ha, menunjukkan bahawa ia lebih afdal. Namun di sana Imam Malik lihat kalau sekiranya kayu yang masih lagi basah daripada pokok tu lebih afdal. Nampak no? Tapi kita mazhab Syafi'i kita pegang pada yang kering, yang dibasahkan, seperti mana disebutkan nanti. Kemudian kalau tak ada kayu arak ni tuan-tuan, an-nakhlu, kayu daripada pokok kurma. Nampak no? Pokok kurma ni dalam syarat dia panggil an-nakhl, nakhlu. Kalau pokok kelapa sawit dia pun panggil zaitun nakhl, zaitun nakhil. Sebab pokok kelapa sawit macam pokok kurma kan, dia pun panggil zaitun nakhil. Jadi kayu selepas kayu arang, pokok kurma. Ha, sebab dalam satu riwayat Allahumma salli ala Muhammad, sebelum wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada akhir, sebelum wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dalam keadaan sangat gering, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersandar dekat dada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tu sampai tak larat nak bercakap, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok saja siwak yang ada dekat Sayyidatina Aisyah. Jadi Sayyidatina Aisyah pun faham Nabi SAW nak siwak. Jadi Sayyidatina Aisyah kata, aku pun basahkan kayu siwak tersebut dan bagi lembut, lepas tu bagi pada Nabi SAW. Nabi pun ambil pelan-pelan, Nabi siwak. Kemudian lepas Nabi siwak, Nabi SAW pun sebut bal rafiqul a'la, bal rafiqul a'la, bal rafiqul a'la, malah aku nak teman yang maha tinggi. Kemudian Nabi SAW pun wafat, roh Nabi SAW pun diangkat. Pada ketika Nabi SAW berada dekat riba dan juga dada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, lepas tu Sayyidatina Aisyah sangat berbangga dengan peristiwa ni, sebab dia kata perkara yang terakhir sekali masuk ke dalam apa ni, dalam mulut Nabi SAW adalah bekas air liur aku sendiri. Sebab Sayyidatina Aisyah maksud dia kunyah-kunyah kayu siwak tersebut dan bagi pada Nabi, dan Nabi siwak bercampur air liur Nabi SAW dengan air Sayyidatina Aisyah. Kemudian Nabi SAW diangkat dan roh Nabi SAW.
Dan riwayat tersebut tuan-tuan, kayu siwak Saidatina Aisyah tu daripada pokok kurma. Nah, sebab itulah disebutkan di sini juga yang paling afdal selepas kayu arak adalah kayu pokok kurma. Tapi biasanya sekarang ni yang jual ada tu memang semua kayu arak lah. Nampak no? Baik. Kemudian dia kata wa yustahabbu an yastaka bi yabisin nuddiya bil ma'i. Dan disunatkan dia bersiwak dengan yang kering dibasahkan dengan air. Seperti mana kita sebutkan tadi. Ini paling afdal. Nampak no? Sesuatu yang kering kita basahkan dengan air. Itu paling afdal sekali. Tak ada masalah tuan-tuan, hari ini kita nak bersiwak dengan buah gigi kita, dengan ubat gigi pun boleh. Tak ada masalah. Nampak no? Cuma berhati-hatilah masalah kalau berpuasa. Kan? Sebab kalau puasa, ubat gigi yang kalau bercampur dengan air liur kita, lepas tu kita telan air liur tu batal. Cukup susah nak jaga. Ubat gigi yang kita gosok bercampur dengan air liur biasanya, kalau kita telan air liur tu, batal. Batal puasa. Sebab tu lah kalau nak berhati-hati, tuan-tuan lepas sahur tu, sebelum azan tu, baik tuan-tuan gosok gigi siap-siap. Lepas tu dah azan apa semua, sebab kalau sekiranya kita dah basuh mulut apa semua, kalau ada sekiranya tertelan sikit-sikit yang tu, tu dimaafkan. Benda yang sebelum, yang bercampur air liur kita sebelum kita, sebelum terbit matahari, dimaafkan kalau tertelan. Yang masalahnya selepas, selepas terbit, apa, terbit fajar, masuk waktu puasa. Ini masalah. Sebab kadang-kadang kita tak perasan kan campur dengan air liur. Tetapi kalau sekiranya kita dah usuk gigi dengan ubat gigi, lepas tu dah azan, sekiranya kita rasa tak selesa nak gosok lagi, gosok tanpa ubat gigi tak apa, dengan buah gigi saja. Nampak no? Tu cara dia lah, supaya kita berhati-hati, supaya tak terbatal puasa. Nampak no? Kemudian dikata wa yastaka ardan illa fil lisan, dan ia bersiwak dalam keadaan melintang. Sebab ni kalau sekiranya biasanya guna kayu siwak kan, dan keadaan melintang, dan cara pegang dia dengan hujung jari, jari telunjuk kita, dan hujung siwak satu lagi dengan jari kelingking. Ulama kata disunatkan pegang macam ni supaya dia tak menjadi satu apa ni pressure yang kuat daripada tangan kita. Sebab nak berhati-hati supaya kita siwak tadi tu dalam keadaan yang agak lembut, bukan dalam keadaan yang kita tonyor sampai berluka. Sebab kalau luka selagi najis darah mulut kita. Jadi sebab tu dia kata siwak dalam keadaan yang pegang begitu, bermula daripada kanan, gigi kanan ke kiri, dan keadaan melintang. Tapi hari ini kalau kita buh gigi dengan buruh gigi, buh gigi pun lah ni dengan harga apa setengah tu sampai RM20, canggih kan. Ada yang ke depan, hak ke belakang, boleh sentuh belakang. Jadi kata kita nak gosok gigi dengan keadaan yang insya-Allah apa ni dia dengan cara nak keluarkan semua apa sisa-sisa dalam mulut apa semua tu, semua tak ada masalah. Yang penting dia maksud utama ialah nak bersihkan gigi kita, mulut kita daripada perkara-perkara yang kotor tadilah, dan daripada sisa makanan contohnya. Tu semua tadi ni perbahasan dalam siwak. Dia kata yang last tadi kita baca, dan dia bersiwak dalam keadaan yang melintang kecuali pada lidah. Bila kita dah siwak gigi, dah gosok gigi tuan-tuan, disunatkan juga gosok lidah. Sebab atas permukaan lidah kita kadang-kadang pun ada lapisan yang diterhasil boleh mendatangkan bau yang tak menyenangkan. Jadi kita siwak buangkan juga kawasan tu. Nampak no? Malah ia adalah sunnah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat, seingat saya diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i daripada Abu Musa Asy'ari radhiyallahu taala anhu qala dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastaku wa tarfu siwaki 'ala lisanihi wa huwa yaqulu u'. Hadis tu bunyi macam tu. Daripada Abu Musa Asy'ari dikata, aku masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bersiwak, dan hujung kayu siwak Nabi sallallahu alaihi wasallam tu berada di atas lidah Nabi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam gosok lidah dia sehinggakan agak dalam, sehingga seolah macam nak termuntahlah kan. Menunjukkan kita bersihkan betul-betul lidah. Nampak noh. Tapi guru saya kita mengajar kitab-kitab ni tuan-tuan, dia sering pesan kepada kami. Kan kita dia kata, dia kata buat sunnah dengan sunnah. Dia kata lakukan sunnah dengan cara sunnah. Maksud dia kata kalau kita baca hadis tersebut, dia kata Abu Musa Asy'ari, Sayyidina Abu Musa Asy'ari kata dia masuk ke rumah Nabi. Nabi siwak dan kadang-kadang tu dalam rumah. Tapi dia kata bukan kita ambil kayu siwak dok jolok-jolok tegak kita di tengah-tengah masjid. Dia kata ha ni mukhalafah sunnah. Ni bertentangan sunnah, faham tak? Dia kata elok dah guna si kayu siwak, tapi bukan cara dia dengan kita menjuluk-juluk tekak
dekat tengah depan apa, dekat depan orang dalam masjid, kunyah-kunyah betul-betul tu macam tu dekat dalam masjid, ha ni kotorkan masjid, boleh jadi hukum ni haram tuan-tuan. Kan, sebab ulama dalam kitab fatwa mereka mengatakan kalau kita bunuh kutu tuan-tuan, lempak bangkai kutu dalam masjid hukum ni haram. Faham tak? Ha, kalau kita tepuk binatang mati, hukum ni apa? Bangkai. Campak pula dalam masjid, campak sesuatu yang najis dalam masjid, hukum ni haram. Nampak no? Ha, jadi walaupun ayak liok kita dia taklah hukum dia najis, tetapi dia satu benda yang kotor. Mana boleh kita ludah-ludah kan dengan kayu apa serpi-serpi siwak kat mulut kita. Kalau nak buat benda tu tuan-tuan, pergi dekat tandas, pergi dekat tempat wudu, ya tak apa. Tapi dalam masjid kena jaga. Ha, jadi guru saya selalu pesan benda tu lah, dia kata amal sunnah dengan cara sunnah. Ha, maksud dia nak guna siwak, ya, tapi dengan cara yang Nabi SAW ajar, macam tu. Nampak no? Baik, itu semua pembahasan tentang sunnah siwak. Kemudiannya beliau kata wa ayyadahina ribban. Dan antara sunnah fitrah juga meminyakkan rambut. Yaddahina menggunakan minyak. Nampak no? Nabi SAW dalam hadis kalau pakai minyak rambut, Nabi pakai banyak sungguh. Ha, kana yukthirud duhn, dalam riwayat Tirmizi dan kitab Syama'il Muhammadiyah kalau kita mengaji, adalah Nabi SAW sentiasa apa banyak menggunakan minyak pada rambut. Pertamanya tuan-tuan, rambut Nabi SAW lebat, tebal. Ha, sebab tu dalam satu hadis riwayat, tak salah saya hadis ni riwayat Sayyidina Abdullah bin Umar, dia berkata pada, tak salah saya lah, anak dia Salim ataupun Bilal, mungkin saya silap dalam periwayatan hadis ni, bila mana Sayyidina Abdullah bin Umar beritahu bahawa Nabi SAW mandi kadang-kadang dengan satu sa' saja, empat mud mandi dengan satu sa', mandi wajib kan, mud satu cupa, satu sa' ni satu gantang, ayat satu gantang saja. Jadi tak salah saya, anak pada Abdullah bin Umar nama dia Bilal, dan satu anak dia nama Salim, dia kata rambut aku banyak, maksud dia payahlah nak mandi dengan satu gantang, rambut aku banyak. Jadi bila Sayyidina Abdullah bin Umar dengar tu, dia kata kana sya'ru Rasulillah SAW akthar min sya'rik, adalah rambut Nabi SAW lebih banyak daripada rambut kamu. Ha, sebab rambut Nabi lebat dan panjang kan, rambut Nabi SAW kebiasaannya sampai ke cuping telinga, ila syahmat udhunaihi, sampai ke cuping telinga Nabi SAW, dan kadang-kadang sampai ke bahu, dan kadang-kadang lebih daripada bahu. Rambut Nabi SAW jummah. Betul sahabat Nabi SAW kata maraitu dhu dha jummatin, dan aku tidak melihat seorang yang ada rambut jummah yang lebih cantik daripada Nabi SAW. Jummah maksudnya rambut yang lepas sampai lebih daripada bahu. Dan kebiasaan sebenarnya dia adalah adat pada zaman dulu tuan-tuan. Orang Arab rambut panjang. Bukan saya kata orang Arab, saya rasa orang zaman dulu semua rambut panjang. Betul tak? Hantu rambut panjang ke rambut pendek? Kalau kita tengok cerita, orang buat cerita zaman-zaman dulu kan semua pakai rambut panjang kan? Orang zaman dulu lah. Hantua, Hanjebat, Wong Fei Hong, Cina-Cina semua kan? Orang India semua rambut panjang kan? Viking. Ha, jadi Arab zaman dulu pun sama juga rambut panjang. Dan rambut Nabi SAW panjang. Tapi Nabi SAW pesan pula, man kana lahu jumatun fal yukrimha. Nabi kata siapa yang dah ada rambut panjang maka hendaklah memuliakan rambutnya. Maksud dia sisir, bagi perelok, minyakkan. Jadi Nabi SAW jaga hak setiap apa yang ada pada tubuh baginda SAW, termasuklah rambut. Jadi Nabi SAW bila pakai minyak rambut, dalam riwayat hadis tersebut, Nabi pakai minyak banyak. Kemudian ini Nabi SAW letak satu kain, kain atas kepala Nabi SAW, kemudian Nabi barulah pakai serban atas kain tersebut. Sebab Nabi nak jaga serban supaya tak terkena minyak. Waktu para sahabat kata ka'anna thawbahu thawbu zayyat, seolah-olah kain Nabi SAW kain tukang minyak, bukan yang jual minyak. Sebab apa? Minyak banyak. Ha, nampak no? Ini antara sunnah juga. Nampak? Kalau ada sekali-sekala kita meminyakkan rambut, dan juga baik untuk kesihatan rambut dan kepala. Terutama zaman dulu, mereka kadang-kadang zaman dulu duduk kat satu negara yang ada kutu apa semua. Jadi bila meminyakkan rambut, semua ni untuk penjagaan rambut. Cuma disebut sini apa? Wa ayyadahina ribban. Meminyakkan rambut tersebut sekali-sekala, bukan kerap. Ha, sebab dalam riwayat hadis tersebut juga dalam hadis Tirmizi dan kitab Syama'il Muhammadiyah, bahawa Nabi SAW meminyakkan rambut sekali-sekala. Adapun perbuatan yang sering, tiap-tiap hari berhias, laki lah kan, meminyakkan rambut, pakai sikat sentiasa, maka dia menafikan kelakian. Ha, dia menafikan rujulah. Sebab lelaki dia tak boleh, dia bukan kerja bersolek lelaki ni, dia kena ada sifat apa,
perwiraannya, kependekaan dia kena ada. Jadi sebenarnya lelaki kena dididik daripada kecil lagi ada sifat kasak-kasak. Bukan suruh jadi kasak. Dia sudah akhlak, ya, kita suruh berlembut semua. Tapi nak kena ada sifat kelakian. Jangan jadi sotong, tuan-tuan. Bahaya. Bahaya sungguh. Jadi sebenarnya memang dalam konteks pendidikan anak-anak ni, ulama' dulu ada tulis kitab banyak. Antara kitab yang baik saya baca dengan guru saya, kitab tajuk dia, Allahumma salli alaihi wasallam, Fi Riyadhatus Sibyan. Apa? Buriyatul Ikhwan Fi Riyadhatus Sibyan. Dan kitab cerita tentang bagaimana mendidik anak, karangan Imam Syamsuddin Ar-Ramli, salah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Tapi cuma kitab ni dia tulis dalam bentuk syair. Dalam kitab tersebut sampai dia kata, dan hendaklah ajar anak-anak kita, yang ni terutama anak lelaki, sekali-sekala makan roti kering. Jangan biasakan dia dengan lauk-lauk yang bermewah-mewahan. Sebab bila datang waktu susah, besok dia biasa. Nampak no? Saya dulu, tuan-tuan, masa belajar di Sudan, 3 tahun saya duduk dengan orang Turki. Saya duduk dengan pelajar-pelajar Turki di Sudan. Tapi duduk dengan pelajar Turki. Orang Turki ni, tuan-tuan, subhanallah, mereka punya hobi bila ada masa kosong, mereka suka wrestling, gusti. Kita tak biasa. Memang saya adalah dulu belajar silat, taekwondo adalah belajar kan. Belajar, setakat belajar je lah. Tapi mereka sekali-sekala, jom wrestling. Wrestling macam Khabib tu. Wrestling kan, nak tumpahkan seorang. Saya ada parut sampai hari ni, tuan-tuan, boleh tengok nanti. Ini kesan wrestling orang Turki. Sebab nak lepaskan tangan, terseret dekat karpet, merecit sampai hari ni ada parut. Kawan saya namanya Adam Bedili, dia sekarang ni salah seorang penterjemah kitab Rasail Nur karangan Imam Badiul Zaman Said Nursi, ada nama dia. Dialah punya pasal ni. Parut ni. Tapi nak cerita, tuan-tuan, saya tengok depa punya budaya, hatta anak-anak kecil depa umur 5 tahun 6 tahun dah ajak wrestling. Panggil ni, Mat, mari sini. Wrestling. Mereka berguling-guling-guling. Kita tengok tu sekejap. Ui, sehari patah ke apa semua. Tak ada. Mereka biarkan saja. Supaya apa? Mereka kata orang Turki bangsa perang daripada dulu lagi. Jadi memang mereka membesar dalam keadaan yang ada semangat perang tu. Saya rasa benda ni sebenarnya memang sangat bagus lah. Bagus. Tapi kita kena jaga. Hak dewasa kena jaga. Jangan sampai mereka emosional pula kan. Sampai menyembai pula. Faham tak, menyebai? Bahasa Kedah ni bukan bahasa Perak. Menyebai maksudnya bengang lah, merajuk, marah. Itu maksud dia. Nampak no? Jadi, itu nak kata tadi, tuan-tuan, hatta dalam konteks berhias, ya, laki kita sekali-sekala berhias. Maksud berhias ni, minyakkan rambut, pakai celak. Pakai celak sunnah, tuan-tuan. Tapi takut hari ni pelik pula kan, kita pakai celak kan. Sudah kata, Ustaz Nizam ni pahal lah pakai celak ni. Lain macam pula. Asal celak sunnah. Tu baca depan sikit dia. Wa yaktahila witran salasatan salasatan. Itu dia. Dan disunatkan dia bercelak dengan bilangan yang ganjil, witran. 3 kali, yakni 3 kali. Maksudnya 3 kali mata kanan, 3 kali mata kiri. Asal dia sunnah. Tapi nak cakap tuan-tuan, hatta orang Arab hari ini pandang pelik kalau lelaki bercelak. Hatta orang Arab sekarang ni rasa pelik. Kecuali orang Yaman. Orang Yaman, subhanallah, terutama orang Hadramaut, sampai hari ni mereka biasa pakai celak. Nampak? Pakai celak. Laki ni nak kata, sunnah hukum dia. Malah bukan sekat sunnah, Nabi SAW suruh galakkan pakai celak. Terutamanya celak daripada batu ismit. Nama batu tu batu ismit. Bukan ismit ulang raja. Batu tu nama batu ismit. Dalam satu hadis, Nabi SAW sebut, alaikum bil ismidi fa innahu yujilul basara wa yunbitu syar. Hendaklah kamu memakai batu ismit, yang ni celak daripada ismit ni. Sesungguhnya ianya mencerahkan mata dan juga melebatkan bulu mata, Nabi jadi cantik. Nabi SAW, salah satu kecantikan wajah Nabi SAW, mata Nabi macam bercelak walaupun tak pakai celak. Memang mata bercelak walaupun tak pakai celak. Hatta tetapi Nabi SAW sendiri mencelakkan mata. Nampak no? Cuma kalau kita rasa-rasa, tuan-tuan, rasa macam segan lah pakai celak kan, nanti orang kata pelik apa, pakai sebelum tidur. Sebelum kita nak tidur, pakai. Setengah ulama mengatakan sebenarnya faedah dia bila pakai sebelum tidur. Bila kita celakkan dengan batu ismit tadi kan, kita letak kat bawah, bukan letak kat bawah kat sini, tuan-tuan. Macam orang perempuan pakai tu, dia dekat bawah pelupak apa mata ni, dekat ada aluran dia. Kan, ada aluran di situ, pakai 3 kali kanan, 3 kali kiri. Lepas tu tidur. Bila mata kita pejam, ismet tadi tu kena pada mata.
Yang tu dikata Nabi SAW sebut, dia kata mencerahkan mata dan juga melebatkan lagi bulu mata. Kalau pergi Mekah tuan-tuan boleh kirim, dia ada jual banyak batu ismik ni. Cuma nak pastikan original. Pastikan yang original. Kita azan dulu, nanti sambung sikit lagi insyaAllah. Baik, kita sambung sikit lagi kitab yang kita baca ni. Jadi masalah tentang celak tadi tuan-tuan, seperti mana kita sebutkan, dia adalah sunnah. Dan pakai sebelum tidur. Jadi kalau kata besok pagi tu rasa segan nak tengok orang, basuh, basuh balik. Nampak no? Tapi insyaAllah moga-moga pakai kerap dan nama mata tu jadi cantik macam bercelak. Dia jadi sendiri. Tapi ada beberapa informasi yang saya dapat lah tentang celak ismit ni. Ada katakan juga keluaran yang palsu, ismit yang palsu. Yang ni bahaya siap. Ada yang apa ni lah, tiruan punya. Tahulah kan, barang-barang lah ni semua nak buat tiruan kan. Jadi kadang-kadang tu bahaya, dia ada chemical dia. Jadi boleh jadi bahaya pada mata. Jadi tuan-tuan kalau kata pergi umrah atau pergi Mekah, Madinah, dia ada jual dekat kedai-kedai yang kedai bakhur. Tuan-tuan tahu bakhur yang dia buat macam kemenyan tu, orang Arab, daripada kayu gaharu apa semua kan. Biasa kedai-kedai macam ni ada jual sekali. Jadi ada batu, dia letak dalam bekas, sama ada yang dah dijadikan serbuk ataupun masih lagi batu yang asal. Yang ni kalau yang kedai macam ni biasa ni insyaAllah yang original lah. Kita beli kira timbang siap kan. Lepas tu dia boleh simpan dalam satu botol. Rasa zaman dulu orang tua ada pakai, ada botol dia, botol macam warna apa ni, warna gangsa tu kan. Jadi kita simpan dalam tu, dia ada dia punya besi dia tu. Jadi celup buh kat mata. Sunnah 3 kali mata kanan, 3 kali mata kiri sebelum tidur. Baik. Kemudian dia sambung lagi masalah tentang sunnah fitrah ni, wa yaqussa syariba, dan disunatkan dia menggunting misai. Menggunting misai. Dalam hadis, beberapa riwayat hadis Nabi SAW kata, "U'ful liha wahfu syawarib." U'ful liha wahfu syawarib. U'fu ni perintah Nabi SAW daripada perkataan i'fa. Tapi ulama, leha pula maksudnya janggut-janggut. Kebanyakan ulama melihat perkataan i'fa maksud dia tinggalkan janggut, biarkan janggut. Nampak no? Tapi bila kata makna tinggalkan janggut ni, biarkan saja, adakah tak boleh langsung potong? Ini permasalahan dia. Sebab perkataan i'fa dalam hadis tersebut, u'ful liha. Liha jamak perkataan atau plural perkataan lihya. Lihya maksudnya janggut. Kemudian ni khilaf juga di kalangan ulama, adakah janggut bermula daripada sini ataupun sini saja panggil janggut. Sebab dalam asal dalam bahasa Arab, lihya sini, sini dipanggil aridain. Sini dipanggil aridain. Orang Kedah kata bau jambang kan, janggut belah sini. Tetapi cuma riwayat hadis yang banyak daripada sahabat bahawa Nabi SAW memang janggut Nabi daripada sini, daripada jambang ni sampai ke bawah. Cuma yang disunatkan untuk bela, adakah semua atau sini? Ini di khilaf ulama. Hatta dalam mazhab kita, di antara Imam Ar-Rafi'i yang melihat bahawa Imam Rafi'i kata had janggut tu sebenarnya sini saja. Lepas tu setengah ulama Syafi'i siap cukur sini, ulama Hadramaut, lepas tu dibela sini saja. Cuma memang sabit daripada sunnah ataupun daripada hadis Nabi SAW bahawa Nabi ada jambang. Nabi ada jambang dan cantik jambang Nabi SAW. Kemudiannya perkataan i'fa ni, adakah kena buang, kena tinggalkan semua, maksud tak boleh potong langsung. Kemudiannya para ulama kata, setengah ulama mengatakan i'fa ni maksudnya juga ambil buang kadar yang lebih. Ambil buang kadar yang lebih. Dan sana ada riwayat Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, membuang janggut dia yang lebih daripada segenggam. Ini menunjukkan bahawa apa yang dibuat tu adalah daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah guru saya Sayyid Muhammad Ibrahim Al-Kittani mengatakan asal maksud i'fa sebenarnya buang daripada kadar yang lebih, sebab dalam sana ada satu hadis, kana yu'fi lihyatahu kulla yaumi khamis, adalah Nabi SAW i'fakan janggutnya pada setiap hari Khamis. Kalaulah setengah orang kata i'fa ni membiarkan saja, macam mana biarkan janggut pada hari Khamis? Meningkan maksudnya buang kadar yang lebih pada hari Khamis. Nampak no? Mengemaskan janggut Nabi SAW. Kemudian dia berkaitan wahfu syawarib. Kalau terjemahan secara literal dia, wahfu syawarib ni maksudnya buang misai. Jadi kemudian ulama bincang pula, buang maksudnya buang semua ke ataupun buang tang mana?
Imam Malik, tuan-tuan, ini bukan mazhab kita lah. Imam Malik bin Anas, guru Imam Syafi'i, dan pengetua mazhab Maliki, dia melihat bahawa buang semua misai adalah mengubah kejadian Allah. Mengubah kejadian Allah, dia panggil muslah. Jadi bagi mereka, bagi Imam Malik, haram buang misai semua. Tapi ulama Syafi'i melihat buang semua. Mutaakhirin, ulama Syafi'i kata maksud Wahfu Syawari ini buang semua. Ini khilaf ulama. Tetapi Imam An-Nawawi sependapat dengan Imam Malik. Maksud dia bukan pendapat buang tu muslah, tapi dia kata yang sunnah adalah buang, jangan sampai tutup bibir kita. Nampak kawasan bibir, jangan sampai dia tutup. Nampak no? Tapi potong kadar dia. Tetapi kebanyakan ulama mutaakhirin Syafi'i melihat buang semua. Nah, saya memang buang semua sebab misalnya saya tak cantik, kalau keluar dia jadi tak sekata. Tapi tak apalah, ada kaul mazhab Syafi'i kata buang semua, kita pun buang semualah. Saya memang cukuplah misalnya. Kalau belum memang tak elok tuan-tuan muka saya. Ha, jadi saya buang. Nampak. Tapi nak kata kalau ada yang nak beli misalnya ikut pendapat Imam Nawawi tu, jangan sampai tutup mulut. Nampak no? Sebab di sana memang ada riwayat hadis Nabi SAW didatangi beberapa golongan Majusi, misai mereka dibiak saja sampai panjang. Dan Nabi SAW tak suka. Nabi kata Tuhan aku memerintahkan untuk buang misai dan membiarkan janggut. Nabi kata dalam masuk hadis tersebut. Jadi kalau kita beli misai tuan-tuan, potong kadar dia. Nampak no? Jangan biarkan sampai dia tutup dekat kawasan bibir kita. Itu dia kata wa yaqussu syarib, dan gunting apa bahagian misai tadi, wa yuqallimu dhufar, dan memotong kuku. Nampak no? Kuku disunatkan potong pada hari Jumaat. Sunat potong sebelum kita datang hadir solat Jumaat. Tetapi di sana ada hadis musalsal, hadis yang berantai, bahawa setiap perawi hadis kata aku lihat guru aku potong kuku pada hari Khamis. Saya juga nampak guru saya potong hari Khamis. Dia kata aku lihat guru aku potong kuku hari Khamis. Itulah diperiwayatkan sampailah pada Rasulullah SAW potong kuku hari Khamis. Kalau di sudut hadis musalsal ni potong kuku hari Khamis. Tapi di sana kebanyakannya dalam kitab fiqah mengatakan sunnah bahawa potong kuku pada hari Jumaat. Nampak no? Imam An-Nawawi dan juga Ibnu Hajar Al-Haytami dalam syarah kitab ni mengatakan bahawa sunnah potong kuku bermula dengan jari telunjuk. Nampak no? Jari telunjuk kanan. Sebab ni jari paling mulia sekali. Sebab ni dipanggil musabbihah dalam bahasa Arab. Musabbihah yang bertasbih. Dipanggil yang bertasbih sebab dia yang menjadi saksi ketika kita solat asyhadu alla ilaha illallah. Nampak no? Jadi mana yang mulia kita muliakan dulu. Ha, jadi potong kuku memulakan dengan jari ni. Kemudian jari hantu tangan kanan. Lepas tu jari manis saya panggil. Ha, jari manis. Kemudian jari kelingking, lepas tu barulah jari ibu. Nampak no? Patah balik jari ibu. Kemudiannya pada tangan kiri mula dengan jari kelingking. Kemudiannya jari ni, jari apa ni manis, jari nah terbalik tuan. Ha. Nah terbalik minta maaf. Kan daripada jari sini. Ha. Saya pun lupa lah. Ha, betul lah, daripada jari ibu. Sebab dia kalau kita buat macam ni, dia paling kanan sekali. Dia paling kanan sekali. Minta maaf ya. Ha, daripada jari ibu, kemudian jadi telunjuk, kemudian ni jari hantu dan jari apa ni? Jari hamani, kemudian baru dah jadi kelingking. Sebab dia sebenarnya ulama lihat mana paling afdal dalam anggota badan. Jadi jari ini sebab paling afdal dia bertasbih. Adapun tangan kiri sebenarnya kalau ikutkan dia tak ada fadilat apa-apa pada jari ini, melainkan mana yang paling kanan dulu. Jari ibu paling kanan, maka dia mulakan dengan jari ibu paling kanan. Boleh tak tuan-tuan? Tadi saya silap. Jadi kalau tangan kanan jelah kan, jari telunjuk, jari hantu, jari manis, jari kelingking, lepas tu jari ibu. Lepas tu tangan kiri jari ibu. Lepas tu jari telunjuk, jari hantu, jari manis, kemudian jari kelingking. Adapun kaki bermula yang mana arah paling kanan sampailah paling kiri, iaitu jari kelingking. Jari kelingking kaki kanan. Kalau kita berdiri, mana yang paling kanan kita nampak? Jari tu, jari kelingking kanan, jari manis kaki kanan, lepas tu jari hantu dia, jari telunjuk dia, lepas tu jari ibu. Lepas tu belah sini jari ibu sampai jari kelingking. Nampak no? Kita tak masuk lagi bab wuduk kan? Kita dah masuk belum kan? Nanti bab wuduk nanti. Rasanya belum kan? Dah.
Saya pun tak ingat. Nekang dah. Bak wuduk. Belum lagi kan? Ha. Lepas ni, Ana. Lepas ni. Nanti bak wuduk nanti. Dan cara nak gosok kaki pun. Ha, apa ni? Ulama kata disunatkan dengan jari kelingking kaki. Tangan kanan. Tangan kiri, minta maaf. Nak menggosok kaki tu. Sebab kaki ni tempat benda rendah sekali. Ha, jadi kita gunakan anggota yang paling kurang afdal je. Ini kurang kemuliaannya, iaitu jari ni. Jari ni. Dan basuh mana yang mulia dulu, iaitu belah kanan, paling kanan sampai paling kiri. Ha, sebab itulah para ulama kata dia punya formula dia nak hafal, basuh kaki ni dengan jari kelingking, bermula dengan jari kelingking sehingga ke jari kelingking. Nampak no? Dengan jari kelingking ini minal hinsir kan. Sebab jari kelingking dia panggil hinsir kan. Minal hinsir apa bil hinsir minal hinsir ila al hinsir. Daripada dengan jari kelingking, bermula dari jari kelingking hingga ke jari kelingking. Ha, tapi kalau mampu buatlah tuan-tuan, nak kata basuh kaki, rendam kaki pun dah sah dah. Tapi ni nak kata hatta ulama perhaluskan adab dalam nak berwuduk ni, hatta nak muliakan anggota mana yang mulia kan, dan nak kemudiankan anggota yang kurangnya. Sebab Nabi SAW seperti mana riwayat Saidatina Aisyah kata apa, kana yuhibbu tayammuna fi amri kullihi. Nabi SAW suka memulakan kaki apa, mulakan dengan yang kanan pada setiap urusan dia. Fitarajulihi, pada sikat rambut Nabi SAW. Fitana'ilihi, pada pakai kasut. Hatta sekecil-kecil benda Nabi SAW memberi hak kepada benda tersebut. Walaupun kita nampak kecil je, jari pun, tapi Nabi SAW beri hak. Kaki masuk masjid, kenapa kaki kanan dulu tuan-tuan? Sebab muliakan bahagian kanan dulu kepada tempat yang mulia. Masuk tandas, kenapa kaki kiri dulu Nabi SAW masuk? Sebab tempat yang tak elok. Jangan masukkan anggota mulia dulu tempat elok, kemudiankan dia. Jadi Nabi SAW, subhanallah, subhanallah, bihamdi wal malaikatu min khifatih. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, Nabi SAW nak ajak pada kita, setiap perkara ada hak dia, dan berilah hak bagi setiapnya perkara tersebut. Nampak no? Sehalu-halu benda. Tu dia. Baik. Jadi tu tadi potong kuku tuan-tuan no? Potong kuku. Dan potong kuku ni tuan-tuan, Imam Al-Ghazali sebut dalam kitab Ihya, makruh hukum potong kuku ketika berjunub ataupun perempuan dalam kena haid. Kan? Maksud sebab dia, Imam Ghazali kata bahawa sana soalan ada riwayat bahawa setiap anggota badan kita yang bercerai pada badan kita akan bersambung balik pada tubuh kita. Jadi tak disukai untuk bersambung tu dalam keadaan dia berjunub. Ha, tapi hatta Imam Ghazali sendiri punya pendapat ni pun dia mengatakan bahawa makruh, bukannya haram. Adapun mu'tamad di sisi ulama Syafi'iyah mengatakan tidak makruh sekalipun, malah boleh jadi wajib sekiranya kuku panjang, di bawah kuku tersebut ada kekotoran yang tak boleh dihilangkan dan air tak sampai ketika nak mandi, tak boleh dihilangkan melainkan dengan terpaksa potong, maka wajib potong. Nampak no? Pendapat yang kata makruh Imam Ghazali, tapi di sisi ulama Syafi'iyah kata tidak mu'tamad. Imam Ghazali tuan-tuan, selain pada kita biasa dengar dia sebagai ulama besar tasawuf, kita belajar kita Minhajul Abidin, sini Dr. Azmin ngajar kan, kita Minhajul Abidin, kita biasa kenal dia sebagai ulama besar tasawuf. Tapi tuan-tuan, sebelum dia menjadi seorang sufi yang pakar dalam bidang apa ni, psikologi dan ilmu nafs, ilmu jiwa kerohanian, beliau adalah ulama sandaran mazhab Syafi'i sebelum dia. Kan? Sebelum semua kitab-kitab mazhab Syafi'i yang kita belajar hari ini, kebanyakan tuan-tuan asal dia adalah kitab Imam Ghazali. Contohnya, kitab yang hampir paling muktamad dalam mazhab Syafi'i sekarang ni ialah kitab Imam Nawawi, tajuk dia Minhajul Talibin. Bukan Minhajul Abidin, tu kitab Imam Ghazali. Minhajul Talibin. Minhajul Talibin ni tuan-tuan, asal dia kitab Imam Rafi'i, dan sebelum tu adalah kitab Imam Ghazali. Antara kitab Imam Nawawi Raudhatut Talibin, dia adalah sebenarnya ringkasan daripada kitab Fathul Aziz kalangan Imam Rafi'i. Kemudian Imam Rafi'i tadi sebenarnya adalah mensyarahkan kitab dia daripada kitab Imam Ghazali, namanya Al-Wajiz. Dan kitab Al-Wajiz tu sebenarnya adalah ringkasan daripada kitab Imam Ghazali sendiri, daripada kitab Al-Basit. Dan kitab Al-Basit tu sendiri diringkaskan daripada kitab dia yang sangat besar, namanya Al-Wasit. Tak, minta maaf, Al-Wasit dulu baru Al-Basit. Nampak no? Macam tu sekali step dia kitab. Jadi nak kata Imam Al-Ghazali ni sebenarnya salah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i asal dia dulu, yang meninggal pada
tahun 505 Hijrah. Tapi kemudian datang Imam An-Nawawi pada meninggal pada tahun 676 Hijrah. Beliau menghimpunkan balik semua fatwa-fatwa ulama Syafi'i zaman sebelum dia, dan dia kaji balik, susun balik mana yang paling dekat dengan nas Imam Syafi'i dan Al-Quran dengan sunnah. Dan sampai hari inilah kebanyakan fatwa Imam Nawawi lah yang jadi sandaran dalam fatwa kita. Nampak no? Tapi nak kata jasa asal dia antara dia Imam Al-Ghazali. Tapi nak kata sebelum tu lagi lah Imam Haramain, anak murid apa, guru Imam Ghazali. Sebelum tu Imam Abu Isa Asy-Syirazi dan Imam Syafi'i sendiri kan, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Baik. Jadi itu nak kata tadi. Dan antara sunnah dia kata wayantiful ibtal. Antara sunnah fitrah cabut bulu ketiak. Sunnah memang dalam hadis Nabi SAW sebut khamsatu min fitrah. Lima perkara fitrah Nabi SAW sebut. Al-istihdad, cukup bulu kemaluan. Lepas tu Nabi kata itnatful ibti, cabut bulu ketiak. Tapi para ulama sini kata sini, kalau tak mampu cukur pun dah memadai dapat sunnah. Tapi kalau siapa-siapa yang mampu cabutlah. Nampak no? Tapi kalau tak mampu cabut rasa sakit, cukur pun tak apa. Kemudian dia kata wa yuzila sya'ral anah, dan menghilangkan bulu kemaluan. Anas ini kawasan apa kemaluan tersebut disunatkan untuk kita buang, laki maupun perempuan. Wa yusarrihal lihyata, dan mesisir janggut. Ini kalau orang janggut lebat lah tuan-tuan, janggut lebih kurang saya 20 sen ni, nak sisir pun tak apa, tak apa nak kata not worth it kan, apa nak kata tak balik modal eh. Tapi kalau orang yang janggut dia banyak, Masya Allah, nak kata perkemaskan, sisir bagi kemas. Nampak no? Kemudian kita berhenti sampai situlah. Masalah al-khidab ni, masalah inai ini, insyaAllah dia ada rintitan dia, kita baca pada pengajian akan datang. Ini antara sunnah-sunnah fitrah. Dan para ulama nanti tuan-tuan mengatakan semua benda ni tuan-tuan sangatlah dituntut untuk buat bila kita ada hajat pada dia. Maksudnya kuku, potong kuku. Bila nak potong? Bila kata kuku dah panjang sangat, kotor apa semua, potong. Masa tu potong, tak payah nak tunggu hari Jumaat, hari Khamis. Nampak no? Kalau dah teruk sangat, potong masa tu juga. Tapi disunatkan apa adat dia, kita tunggu pada hari Jumaat untuk potong. Begitu juga perkara-perkara yang lain. Malah sangatlah apa ni, sangatlah dilarang, larangan yang keras untuk membiarkan sampai 40 hari. Sampai 40 hari termasuklah apa cukur ketiak apa semua ni, sampai jangan sampai 40 hari. Sebab di sana ada hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW kata apa, Abu Hurairah kata waqatan Nabi SAW, Nabi SAW bagi tempoh jangan sampai lebih 40 hari tak buat benda-benda ni. Nampak no? Jadi alhamdulillah tuan-tuan, atas syariat Islam yang ajak kita kebersihan. Tuan-tuan sendiri kalau belajar beberapa agama lain, tuan-tuan setengah mereka tak boleh siap buat benda ni. Alhamdulillah, syukur agama kita ajak benda yang fitrah, benda yang memang keperluan badan kita dan kebersihan diri kita. Jadi kita berhenti dulu sampai sini tuan-tuan. Saya mohon maaf sekiranya saya ada kasar bahasa atau salah silap. Yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, salah silap kekurangan daripada kekurangan saya sebagai manusia biasa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi ilmu yang bermanfaat pada kita. Tadi ada yang ingatkan pada saya lah untuk kalau sekiranya tuan-tuan ada apa ni, nak menyumbang untuk mahatafiz saya yang ada di Kampung Temung, bolehlah buat sumbangan. Rasanya nanti ada AJK bentangkan sejadah kot kan. Memang sentiasalah saya nak bagi tahu spesifik pun, banyak benda urusan mahat ni tak pernah habis. Jadi insyaAllah banyak benda lah kami tengah menambah baik facilities, bangunan dan macam-macam lah. Jadi kalau tuan-tuan ada yang nak menyumbang, membantu kami dan jadikan dia sebagai saham akhirat, insyaAllah mungkin boleh sumbang kat belakang nanti dekat sejadah. Jadi ucapkan jazakumullah khairan kathira. Terima kasih banyak-banyak. Semoga Allah Ta'ala membalas kebaikan tuan-tuan, perempuan semua dalam membina dan juga membantu pembinaan Mahat Tafiz kami. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ورزقنا فهما وافتح علينا فتوح العارفين اللهم وفقنا لاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وأعمالنا كلها وابعثنا معه يوم القيامة ومع أصحابه وسائر أهل بيته وسائر الصالحين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.